Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat-sobat, pada hari ini kita mau sepil stok Derosa. Ya nggak banyak sih ya. Kemarin kita udah sepil juga, alhamdulillah langsung terjual semuanya. Ini kita langsung aja sepil baru dapat semalam. Kita kontenin lagi, mudah-mudahan buat sobat-sobat yang cari unit dengan budget yang sesuai dengan anggarannya sobat-sobat. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada mobil yang pertama yaitu mobil Sigra. Oh, ini udah laku nih sobat-sobat, lagi dipanasin. Kita ada mobil Sigra tipe D tahun 2019. Nah, ini kita jual murah banget nih sobat-sobat. Ini bodinya full orisinilan. Belum pernah dicat, tapi memang harus ada dandan. Dandannya pun saya rasa masih taraf wajar. Dan kilometer yang ditempuh pun masih sangat rendah. Ini baru mencapai 90.000 ya, tahun 2019. Untuk dandan bodi-bodi aja nih. Kalau mesin, koplingnya baru diganti. Ban-bannya tebal banget, masih baru. Dan mesinnya sehat, kayak kakinya enak, AC-nya dingin. Ini insya Allah gak ada problem ya. Gak ada problem, hanya di body-body aja. Dan body-body repair-nya itu anggarannya sekitaran 1,5 sampai 2 juta udah maksimal, udah royal ya. Sobat-sobat udah dapat ngecat bagus untuk kategori 2 juta. Jadi mobil ini saya terima panjang di bulan Agustus 2025 ya. Dan untuk alamat SNK di daerah Tangerang Selatan, atas nama perorangan. Ini masih enak banget sobat-sobat. Beberapa kali saya pakai untuk operasional, ya alhamdulillah nggak ada masalah. Baik itu dari mesin, kaki, AC-nya, responsif mesinnya, bagus banget. Dan ini jujur sobat-sobat, ini servis resmi, servis berkala di Astra Daihatsu. Tahun pertama dari baru saya belinya, dan orisinilan, dijamin nggak bekas laka ataupun banjir. Mobilnya pede banget nih. Ini beli mobil harga murah gitu. Jadi saya jual pun pasti murah. Ini kita jual di 83 juta sobat-sobat. 83 juta saya jual, tapi buat sobat-sobat yang mau kredit saya bantu rekomendasi finance-nya gitu ya. Kemudian kita dapat mobil lagi nih. Ini dapat mobil, hitungannya kita beli mobil. Beli mobil dengan kondisi bagus. Beli mobil dengan kondisi bagus. Ini Xenia XE Sporty tahun 2009, warna hitam. Pajaknya di bulan Agustus 2025, panjang banget sampai tahun depan ya. Warna hitam, bertransmisi manual. Ban-bannya masih tebal, peleknya masih orisinilan. Ini rapi, sobat-sobat. Ini hitungannya kita beli kondisi. Mesinnya aman, kering, kayak kaki juga enak banget, AC-nya dingin, nggak ada masalah. Body-bodinya mulus. Joknya sudah di retrim, tapi nggak permanen ya. Ini temporer, tapi ini rapi nih, MBTEC kelasnya. Bisa dibuka, AC-nya masih tersedia. Dashboardnya juga rapi, door trimnya juga rapi. Setir-setirnya masih kenceng, kulit jeruknya masih ada banget, nggak ada yang rusak di setir. AC-nya dingin, radio tipnya single din. Dan ini bebas dari banjir dan bebas dari laka. Untuk mesinnya pun bersih banget. Ini saya dapat belum saya apa-apain nih. Dicuci pun belum. Ini masih asli, orisinil, bawaan dari pabrik, dari barunya. Dan ini nggak pernah dibuka ya, sobat-sobat tuh. Ketahuan dari baut-bautnya aja, belum pernah dibuka. Jadi belum pernah ada reparasi atau perbaikan. Dan di apron, masih lempeng, asli, bawaan dari pabrik. Nggak ada bekas eksiden atau cedera, sama sekali nggak ada. Dan di ruang mesinnya pun bersih banget, sobat-sobat. Ruang mesinnya sobat-sobat bisa lihat nih. Di sini tuh bersih banget. Di sini ini benar-benar
terawat banget mesinnya. Jadi menandakan orang ini yang pemilik sebelumnya benar-benar ngerawat banget. Sampai ke dapur mesin kabinnya aja benar-benar bersih tanpa noda. Bukan tanpa noda ya, tapi emang bersih, bagus. Dan mesinnya kering, gak ada yang rembes, responsif, enak banget. Ini mesinnya insya Allah gak ada problem. Jadi ini mobil saya beli, hitungannya beli mobil. Beli mobil, mobilnya bagus gitu loh. Kalau ada beberapa nih beli, beli harga, beli murah gitu. Tapi ini kebetulan beli mobil. Dengan pajak hidup, ban-ban tebal, body-body mulus, mesinnya sehat banget. Interiornya juga rapi banget. Insya Allah mobilnya nggak perlu dandan ya. Paling di salon aja untuk lampu biar supaya lebih bening lagi. Terus ya tune up dikit atau ganti oli, itu saja. Insya Allah mobilnya nggak perlu sobat-sobat reparasi atau servis besar gitu, nggak ada. Udah nggak dandan lagi ya pengertiannya. Ini harganya pun saya jual masih relatif ya, masih relatif sangat wajar. Harga yang saya jual 78.500. Ini jujur beli kondisi Xenia XE Sporty. Nah, ini yang Sporty itu yang paling tertinggi ya, tipe tertinggi dari Xenia gen kedua ini. Ini gen kedua yang palangnya udah 3 ya. Palangnya udah 4. Setir palangnya udah 4. Jadi versi facelift-nya di gen kedua. Saya jual 78.500, masih di bawah 80. Rata-rata sih idealnya orang jual 80, 82, 85. Ini saya jual 78.500. Untung tipis-tipis aja, sobat-sobat. Kemudian kita ada Kijang. Kijang tipe SSX. Nah, ini mesin teruji banget nih. Beberapa kali saya bawa naik gunung, turun gunung. Wih, bagus sekali. Mesinnya sehat banget. Ini SSX tahun 2003. Buat transmisi manual, ini yang sudah electric full injection 1800cc. Mesinnya saya pastikan sehat, aman, koplingnya juga enak. AC-nya pun dingin. Untuk body-body masih kategori normal. Dan saya jamin ini nggak bakal selaka ataupun banjir. Pajaknya di bulan 8 Agustus 2025. Untuk alamat SNK di daerah Bogor ya. Ban-bannya masih baru banget. Body-body lumayan rapi dan nggak ada yang keropos. Saya pastikan nggak ada yang keropos. Ini benar-benar mobilnya enak banget nih. Enak banget. Udah beberapa kali saya bawa. Dan mas, kategorinya masih irit ya untuk 1800cc ini. Dan harga yang saya jual pun masih dalam kategori normal. Ini dengan pajaknya hidup, mesinnya sehat, interior juga masih full orisinilan. Masih bagus, rapi banget. Nggak ada yang rusak ataupun keropos. Itu yang penting ya, yang keropos yang penting. Ini nggak sama sekali. Di door trimnya juga masih bersih, masih bagus. Dashboardnya juga masih bagus. AC-nya dingin banget. Mesinnya sehat. Dan mobil ini tipe SSX ya. Sudah velg racing. Velgnya juga bagus. Velgnya maupun bannya juga masih baru, masih tebal banget. Ini bisa dipakai sampai setahunan kurang lebihnya. Harga yang saya jual pun masih dalam kategori wajar dan masih dalam kategori di bawah harga pasaran. Kita jual 53 juta aja, sobat-sobat. 53, pajaknya hidup, mesinnya sehat. Mobil tinggal pakai. Ada beberapa sedikit perbaikan, tapi sangat minor sekali. Itu pun di body-body saja. Body-body lecet-lecet pemakaian. Wajar ya, sobat-sobat. Karena ini tahun 2003, yang dipastikan mesinnya sehat, no kropos, dan AC-nya dingin, kaki-kakinya enak. Itu yang penting. Pajaknya juga hidup, nggak pules. Baik. Kemudian kita ada mobil bagus lagi, yaitu mobil Suzuki R3 tahun 2017. Tipenya GL, bertransmisi otomatik. Ini warna merah. Mobilnya sehat, aman. Kilometer yang ditempuh
120 ribuan kurang lebihnya. Ini pajaknya hidup ya di bulan Februari 2025 atas nama perorangan dan untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan. Di kap mesin masih utuh banget, belum pernah dibongkar, masih utuh, belum pernah ada perbaikan ataupun dibuka baut-bautnya atau kap mesinnya dibuka, reparasi itu nggak ada. Apronya pun ini masih utuh, bawaan dari pabrik, nggak pernah ada insiden atau kerusakan atau bekas tabrak ataupun bekas banjir ya. Mesinnya sehat, matic-nya juga bagus, responsif, nggak ada yang rembes, dalaman juga rapi, bodi-bodi juga mulus, hanya lecet-lecet pemakaian di bumper, bumper depan sama bumper belakang sedikit, dan itu pun dalam kategori wajar pemakaian. Interiornya kita lihat rapi banget. Interiornya rapi banget, masih full orisinilan, nggak ada bekas eksiden ataupun bekas banjir, nggak bau, nggak rusak, nggak ada yang pecah-pecah di dashboard ataupun di door trim juga nggak ada yang pecah-pecah di door trim panel pintu, masih rapi banget. Dan ini ya, insya Allah mobilnya, dan ini mobilnya insya Allah siap pakai. Mobilnya langsung pakai dan harganya insya Allah murah. Saya jual 123.500. 123.500 sobat-sobat. R3 GL bertransmisi otomatis tahun 2017. Insya Allah harga yang saya tawarkan masih sangat merekomendasi. Nah, berikut sobat-sobat yang telah saya review, saya kontenin stok-stok saya. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan rekomendasi buat sobat-sobat yang mau cari mobil bekas dengan kondisi yang sehat dan harganya pun bersahabat. Berhubung ajan, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.